Jelajah Berbasikal Tua di Selangor yang akan bermula esok bakal menampilkan perbezaan berbanding penganjurannya kali pertama pada 2017 dengan kemunculan pelumba veteran Sen Sion Hong. Bekas pelumba kebangsaan berumur 50 tahun itu yang menamatkan profesinya pada 2003 ternyata tidak gentar dengan saingan yang bakal diberi oleh pelumba-pelumba muda. Sen Siong Hong mewakili pasukan Kuala Lumpur membuat penampilan semula melalui jelajah ini berikutan semangat dan kecintaannya terhadap dunia berbasikal yang masih menyala. Bagi umur saya 50, jadi itu bukan satu alasan yang utama yang saya katakan mereka paling bagus, tapi ikutkan prestasi dulu dengan zaman-zaman memang konti tim dengan zaman kita memang beza. So, apa yang buat umur saya ni, saya cuma kalau dapat bertahan dan bersaing itu amat bersyukur. Sementara itu, juara keseluruhan Tua di Selangor edisi 2017, Muhammad Zawawi Azman dari pasukan Sapura pula menganggap perlumbaan pada tahun ini memberi sedikit tekanan kerana perlu mempertahankan kejuaraan. Sebelum ini memang banyak lumba pack teman, ujung-ujung tahun ini pun lebih kurang sama sebab sekarang pun bawa balik Persia Games semua kan. Jadi sebab dua tahun lepas saya dah menaya dulu kan, jadi hari ini macam stress sikit lah untuk saya sebab kena Pintin. Fight lah untuk kalau ada rezeki nak pegang lagi lah. Tua di Selangor 2019 merupakan penganjuran kejohanan berbasikal bertaraf 2.2 dengan jarak perlumbaan sejauh 680 km di 5 peringkat perlumbaan dengan penjelajahan di seluruh Selangor. Dalam perkembangan sama, pelumba TSG Muhammad Arif Saleh menyifatkan Tua di Selangor sebagai perlumbaan yang sukar kerana belum pernah menyertainya sebelum ini. Selain permukaan laluan yang tinggi di Bukit Jugra, cabaran Bukit itu memang kalau pada saya sprint kita lah, memang susah sedikit lah. Tapi kalau kita macam dengan aplikasi, kalau dia planning dia okey, tak ada masalah. Tapi okey lah, Bukit saya tak pernah naik lah. Tua di Selangor 2019 turut menampilkan 20 pasukan tempatan dan antarabangsa, antaranya 5 pasukan berbasikal kontinental.